Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi tuan rumah agenda ASEAN Senior Official Meeting on Transnational Crime ke-23. Menjelang acara tersebut, Polda DIY mulai menyiapkan rencana pengamanan agenda pertemuan para pejabat Interpol itu. Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Nugroho Arianto mengatakan, kegiatan itu akan digelar pada tanggal 19 hingga 24 Juni mendatang. Polda DIY juga sudah mengecek kesiapan serta menggelar apel pasukan. Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda DIY, Irjen Pol Suwondo Nainggolan, serta dihadiri pejabat utama Polda DIY, para Kapolres, dan seluruh personel yang terlibat dalam Satgas Pengamanan ASEAN SOMTC. Menurut Kombes Pol Nugroho, Polda DIY akan mengerahkan sebanyak 898 personel yang merupakan gabungan dari jajaran Polda dan Polres. Ia menambahkan, acara itu nantinya akan dihadiri delegasi dari negara anggota ASEAN dan mitra ASEAN guna membahas beberapa isu kejahatan transnasional, tata cara penanggulangan, serta analisis modus operandi kejahatan. Diketahui setidaknya akan ada delegasi dari 10 negara anggota ASEAN yang akan hadir di acara tersebut.